sekarang mau ngapain gitu? Mau opening kan lo semuanya. Ya kan keluarin story itu, Rin opening, ayo. Balik lagi kita di The Crew 2 jalan-jalan. Udah punya trademark orang itu. Aduh. Sama Tukam, sama Tukam. Copyright itu, Pak. Sosok bilang pemain lama level 100 sih, najis jauh-jauh. Ya, ya setidaknya gue dapat beta aja. Iya. Terdiam. Game jelek, malas. Mau bagaimana lagi? Iya, cukup tahu. Kok ngebot, Pak? BTW kita nggak mau nunggu yang lain apa itu? Mereka itu. Siapa? Dan jangan lagi orang ini doang yang minta C2. Ya, si Alwi mah nanya doang, Alwi gak bakal main. Tau udah tuh. Di Amerika gak boleh BTC2, katanya mape ngaco. Bener apa? Tidak sesuai. Aduh, bikin turis tersesat. Wih, ada sapi. Ada sapi. Kiri sih. Kiri disuruh motong aja. Dua. Tolonglah. Saya juga nggak tahu ini jalan gede. Gua nggak tahu jalan ini. Nih, apa suruh kesini anjir? Gua kira ada jalan kecil. Tuh kan? Gimana nggak diomelin di Amerika begini? Man, mobil ada listrik begitu. kita bikin lag orang di belakang. Jadi banyak. Emang apa ya? Instan karma anjir. Udah ada pembatas. Gua gak lihat anjir. Udah ada pembatas. Udah gua setting dia. Nanti enggak ngelag-ngelag lagi, Pak. Aduh. Emang ngelag kayak gitu nih? Bisa ngelag, Pak. 720 ambil jalur kanan. Gue 1080 20 apa resolusi ya. Orang mah 20 amat Pak 20 gitu kayak gitu. Apa sih? Apa sih? Orang sirin orang jalan biasa doang nabrak. Repot belokan gitu. 8. Saya mobil tua bannya masih botak ini belum diganti yang baru. Aduh. Makanya ganti ban gol. Aduh. Mobilnya malah nabrak. Cok, mobil lo rusak ya? Iya, yang apa mau diperbaiki dulu apa mobil lo juga. Asap kayak gitu di depan tuh di mesin tuh. Itu istri. Gua enggak waktu. Lu kok mengkol? Kok sini deh. Kok mengkol, weh? Mengkol apaan anjir? Kita lurus aja. Kita repot. Nih, jalur normal. Oh. Tadi gua disuruh mengkol tumpah langsung motong jalan kanan. Gak jelas aja. Emang disuruh off-road Pak ini story. Iya tadi suruh off-road gue. Mobil gue mau gue keliat off-road mobil, karena rewat mobilnya aja udah kelihatan itu mobil off-road. Iya mobil Zeta. Off-road licin amat mobil. Kalau masuk tiba-tiba gue nge-freeze bentar tadi anjir. Ih makanya. Gak kaget sih. Tahi. Jangan rata kanan kalau gak kuat. Oh iya rata kanan saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan. Kemarin habis mati. Iya. Ajak lagi. Ajak dong. Harus aja. Ya sinematik yang Sumatera aja. Kemana? Kata gue apaan? Ambon. Yuli apa? Yuli. Ini Sumatera Jakarta. Apa coba? Udah nyampe. Situ aja kanan. Mobil gua remnya enggak pakem mobil. Ini gedung gue. Ini gedung. Ini lagi aja. Mana sih? Nih, Ishan. Oh, yang di toko. Oh, yang ada ini apa tuh? Jangan lupa divalidasi tuh. Ditahan tombolnya. Tombol mana? Ya kayak pisang itu apa? Tombol apa yang keliru sih? Itu di bawah ada tulisannya. Kiwi. Apa standing? Mau apa nih mau drag race? Pak minggir Pak. Farhan jalanin mobil ya. Satu. Kau bodoh lah. Mobil lo nggak nge-trail fix, gak kayak di film. Film itu kan nggak masuk akal ya. Tidak masuk akal filmnya. Ada desa ya. Aku berapa tuh orang
Buset, aduh, nabrak. Gua kira tanah. Beloknya tiba-tiba dong. Jalannya kecil, kirain tanah. Mobil licin amat, astaga. Namanya juga masa. Jalan lurus doang enaknya. Itu malah ngedrift aja. Malah drifting aja. Pas kayak safety ngantri hurin, lebih enak pasti. Buset. Buset. Gak balik gua. Ada apa? Tabrakin Rafi ya. Aku masih kecil. Level 160. Kok ngegos ya? Siapa tuh hilang? Aduh. Divik udah jalan aja tuh. Pengen matiin Vanity ini tuh. Iya, bersadar dia kalau Vanity-nya tuh. Sering sendiri. Sadar ya. Kirinya sendiri. Ya. Kena roast. Baru sadar langsung kena mental. Tidak ya. Kamu kena mental di roasting Vanity kan? Ayo yusuh yusuh. Jelurin. Pleset mulu belok. Buahnya dikasih mentega aja. Kayaknya. Terbuat pelankan sedikit. Ya elah. Hebat. Udah lu aja makan bakso aja saja. Eh, suapin. Semoga. Ada udara rahmat sana lu. Kirim fix. Lewat jalan tanah. Nah, masuk sini jalan tanah. Sen. Ngikutin jalur aja nih. Sen. Emang mobil urut sih. Ya, po, dorong, Bo. Dorong-dorong. Berat banget. Itu banyak popo bocor tuh. Gua udah checkpoint di sini terus jalurnya gimana? Jalur tanah aja. Enggak ada tanda. Ikutin kita. Ya, emang enggak ada tandanya. Bandu dong gua emang bocor, Pak. Tungguin di sebelah. Lapang. Tungguin Popo. Tungguin Popo. Sore. Ayo. Aduh, nabrak. Level 166. Tiba-tiba naik follower 20.000, Pak. Keren. Wih, sombong. Banget. Ayo. Padahal cuma berhenti dong. Kok jadi Fortuner sih, Mo? Nah, Fortuner. Dari mana, Mo? Ada orang. Bang Billy, ini guys, validate, Bang punya anak 3, 2 ya. Bang ikut Bang. Validate. Telat Bang. Telat Bang. Waduh. Oh ya ini kan bisa pakai Willy Crown Vehicle. Ini gimana nih? Bentar nih, ini Billy benar mau login ayo mumpung belum jauh banget nih. Bisa langsung geser nih yang mana nih? Taruh. Jalan mana sih jalan? Oh, itu dia. Ya kita lewat sini. Yang ada jalan turunan apa? Aja lewat sini yang ya gak, yang gak loncat sadar nomor sini kali ini asem lu gak usah menyuruhkan mana sih drag di red republik rupanya Pak. Jiwanya masih red, masih red republik ya. Mana kalian wey? Ini jalan aneh. Jalan nyesel. Buset. Mobilnya Vi seperti macam di film-film itu. Tidak manuk akal. Tidak manuk akal. Mobil sidom. Aduh. Wih, ada sapi cuy. Oh. Ya, ada sapi tuh di dua. Lu gak salah ini, Jak. Udah dibilang itu pasar gaib sapi aja. Itu pasar gaib Pak. Kalau ada yang ambil sapi nanti gak bisa pulang lagi. Wih sapi lagi cuy. Wih ada sapi cuy. Kucing Pak. Iya cuy sapi. Kambing. Gak ada bayi. Astaga. Nah itu baru lalu. Tak kau bilang siapa paran saya. Kamu ditangkap dong. Jadi kenapa paran doa apa? Nah, sumpah Pak. Random amat Pak. Begitu. Padahal berat.
Tepi-tepi. Saya mau menjadi mobil Pajero Sport. Awas ada polisi. Anjir berat banget, tek mana? Uset. Mana ini? Kawa kami Pak Peto. Kok kayak gini sih? Iya. Kan udah dibilang ini off-road Pak. Mobilnya aja off-road lewat. Pada kemana sih jalannya? Iya, udah bini ketinggalan. Biru. Apa sih Pak? Punya dendam gue sama lo. Anjir. Udah kembali tuh. Gue ada selainnya polisi. Aduh, polisinya gak ada. Ini mobil siapa sih? Mana Pak Polnya gak ada? Ada selainnya. Lagi di belakang Pak, lagi di belakang Pak. Gak ada air dinamis ada mobil. Mic, micnya nyalain, Pak. Jangan lupa. Apa? Mic. Mic spesifik. Nah, mending FPP gue. Aduh, amat ya. Lu aja. Hah, apa? Mic taman-taman. Bentar, Cok. Cok. Mobil gua ada larinya. Mobil Satpol PP-nya mogok. Aduh. Biasa nertipin itu dulu tuh. Apa? Kayak kaki 6. Waduh, kaki 6. Perasaan aku udah bikin handlingnya udah mat. Gak apa-apa, Pak. Eh, kok ada sapi? Ini bukan kebo, anjir. Rusak. Mama. Tapi lo, Pak Polnya mabar sekali. Anjir. Nggak, dorong aja yuk, dorong. Dorong mantap. Kalau jalur yang kereta masih oke. Kanan. Buset, Pak Polnya teleport, guys. Kanan, buset dah. Buset. Pak Polnya jangan pakai jurus ini, Hiresina Jutsu ya. Membingungkan orang. Reja, apa kamu Reja? Baik, maaf. Ayo, maaf. Sampai lagi. Salahkan Reja. Sejainya ini udah positif hit atau balik. Oh, apa itu mentor? Wah, saya ketinggalan dengan apa? Waduh, aku masih kayak kecil kan, Paman? Anjir! Kamu ini terlalu bersemangat. Karma is real. Oh, di situ sih. Kalian kan masuk lewat sini. Enggak tahu siapa lewat sini. Civic ya? Enggak ada yang lewat, Pak. Nebrasin deh, Pak. Nih, lah itu goblok ke Frozen Essen. Jalan ini jalan aspal. Ya, sini po jalan aspal po. Ikut si Reja no. Si Reja 2000 no, kang parkir. Iya. Reja 2 ke arah sini 160. Iya. Apa sih kick top? Tahu kan gua niruin lu. Lu lebih mendalami anjir. Tai. Biar si Popo biar ngikutin gua no. Tuh ada sirinenya. Buset deh. Itu rem dipencet ngabarin. Coba pasang, Pak. Malah ke bawah jembatan gua. Main aja. Ngapain aja? Masa lalu ya, Jan. Ah, bodoh amat. Masa lalu apa? Gua kan dulu anak pang. Gembel. Bener buat jembatan. Bener emang. Dah. Waduh. Ustaz, itu siapa kenal ini? Siapa Oji? Ada jawaban sama gua ternyata. Makasih atas rem mendadaknya. Pribadi itu gue yakin sih. Pribadi.
aja selesai sekarang, aja selesai sekarang. Saya baru sadar Pak speedometernya ada di luar mobil. Sudah kemana itu? Selain mobil berbahan. Saya baru sadar Pak mobil saya speedometernya ada di ayam, ada yang di luar. Wis, di mana ya? Itu di depan ini, depan. Depan setir nanti, tapi di luar. Di kap mesin itu. Au, ini si Reja kenapa lagi? Ya, Billy mendep ke tanah dong, Pak. Kita cari-cari warna mobil. Oh, ayo, yang hilang ya, warna hilang. Oh, ya. Ya. Kucing. Eh, tandain dong di gua tandanya hilang. Pasti gak masuk kan. Emang hilang, Jay. Emang hilang. Emang hilang. Karena kita ngelewatin jalan ini. Udah bilang ini jalan. Si Lutfi, siapa Lutfi ini? Ini emang aslinya off-road, Pak. Lutfi itu cam-camnya Reja tuh. Oh, eh sabar. Ajak aja. Ada yang lost contact itu. Nah, kalau ngajak dia lost nunggu lagi sih. Dong. Enggak usah, maksudnya kita lanjut. Hebat, nice information. Wah, jalur drift tapi jalan tanah. Pakai rally. Jalurnya jalur rally, jalur buat rally nih, Mak. Rally drift aja. Paling enak porsi kiranya kalau ngedrift mobil gue ngeden amat ini kayaknya dibilang alah mobil pinier cirin siapa suruh pakai mobil tua mobil kuat tapi ini mesin bandel pengen diomelin iya lo enak dapet duit lo rahasianya dibuka sampai nabrak saya hadir lo pake mobil sat PP waduh sampai jatuh saya pak gajel sampai jatuh lo saya pak kaget pak harusnya menjadi nama semuanya apa-apa saya lihat tuh mobilnya family nggak ada masalah deh tadi mobilnya sesuai sama dia movie-nya di luar nalar jadi apapun kebal sama gitu jalurnya ya. Kalau iklan suaranya gitu ya akut kok yo om apa itu tidak melewati soalnya gue nggak ada namanya di atas sih di atas mobil nggak ada namanya gue nggak tahu siapa siapa aja wih ada tiang Telkomsel cuy asli di home itu di home sampai awas waduh jatuh gue main jatuh lagi apa itu Farhan tuh Vek mau kemana Vek gue selain nggak tahu kentalin sini terus jalannya dan terus nanti rumahnya nggak ada lagi pak rumahnya digusur kita belum sampai atas ini masih jalur tanah lu mobil cuma gigi cuma tiga doang lagi kasihin lu tua buset pada motong semua malas bunda waduh buset ini lagi sedang menyelesaikan masalah dengan Reja iya gue yang gak punya pak masalah Pak Pol, kakak mereka Pak Pol jadi gimana masalahnya udah selesai kan? Belum ini Reja di podcast Assalamualaikum tadi Bang Gagat yang mau ikut Bang Galih, mana Bang Galih ya? Iya tuh gak boleh pulang kali ya mau bosnya gak diajak kemarin lagi ngepos ronda pak malam minggu lu Farhan dari mana dari tadi lu nggak tahu ya biasanya Bang Gali sinematik tuh film malam minggu ronda ngeri door to door awas woi cuy jualan door to door di sini op masuk balapan malah Vic jangan jadi pesawat Vic ntar ngulang lagi Vic gimana ini parkir udah parkir ya oke udah parkir pak ya jangan naik pesawat Vic takut ngulang sewa pakai nos oke bang ayo bang kita jalan bang Mirin mana Vic
Oh, NPC-nya kok nembus atau? Di mana kok hilang? Itu Ren di belakang. Menyamar dia Pak di semak-semak. Makanya kelihatan. Ada mobil hijau, mobil ke komput. Di ujung map lagi. Aduh, tayo. Set dah licinnya. Bohong publik. Kuat ya mobil gua. Kuat ngapain? Mau jatuh mobil lu sendiri. Sih kuat, Ren. Lunya. Iya. Kita lu mabar. Ini terakhir nih, 6 step. Kita lanjut lagi. Wih, udah gua lagi gak megang joysticknya gue. Beja. Gak apa. Beja. Potoksik publik kamu, Jack. Potoksik publik. Iya. Apa itu? Prosting. Prosting handal. Iya, apa sih? Bukan Fast Furious ini, Vic. Jangan lurus. Woi, bengkol. Prosting handal kamu. Siapa jalannya belok? Oh iya, belok sih. Ini makanya. Ah, ini mau langsung terjang aja ini. Terjang matamu di atas itu, Pak. Kejalannya di atas. Oh iya, naik ke atas. Naiknya gimana, guys? Naiknya lewat sini, kan? Ya berarti nggak ada jalurnya, emang guess. Off-road, Cok. Mana, guys? Sini, doi. Seingat gua tuh emang gak ada jalur, kita off-road pakai mobil off-road dulu tuh. Ya emang, masalah si Billy mau turun, Pak. Tuh, emang kita pernah mabar dulu. Kelem. Ini jalan. Iya, rumah ini nih. Coba ya. Gas lah, gas. Udah off-road aja. Bukan, sebenarnya masih jauh, naik gunung masih jauh. Off-road aja. Ayo udah naik, Pak. Masih jauh po tujuan, masih bau kan situ po. Ikutin jalur aja dulu apa ketemu last target. Kalian di belakang ya. Ketemu pertigaan belok kiri. Bodoh. Mana ada pertigaan sini Pak? Mana pertigaan? Ada pak. Buset David. Saya beneran jadi mobil off road Pak. Saya pasrah. Obrol masker. Saya pasrah. Kalian mana sih di belakang? Ini udah bisa nih kayaknya nih. Belum iya, Pak, masih jauh. Tuh sampai depan itu tuh. Itu pop-up udah lewat sana tuh. Aku kan ini naik ke atas nih. Saya peng offroad andal. Udah ngikut jalur aja dah. Yuk nih naik. Saya udah naik ya guys ya. Padahal itu udah jalan. Aduh dah. Ayo guys. Semangat. Ada jalan. Iya ada jalan. Ini bentar rumahnya mana? Ini gue harus tandai sendiri Pak. Masa langsung di Altep Rin? Langsung Altep 4. Woy jalan ketutup woy. Hebat. Lewat sini Fik, Fik. Kiri Fik. Rin mana Cok? Disconnect. Gak ada suaranya. Mati lampu apa. Kalian tinggal di mana deh Mas ya? Teng di Twitter Jakarta. Lampu. Jakarta pinggiran. Siapa tuh? Mana ya? Oh ini dia bisa rumah. Nih ini tinggal jalan doang ini mah. Gua aja yang di pinggir. Pinggir map. Ini udah ada jarang Mas. Aduh. Terus si Billy salah tandain, dah bingung saya Pak. Bawah tanda ini, Bapak Billy. Iya mau ke bawah Pak. Ke atas Pak, rumahnya ke atas. Kan? Iya. Ya, makanya mau ke bawah. Dia bisa naik. Ini saya aja udah naik nih. Nah, lihat tuh di map, coba lihat di map. Aja terjah asuh. TW. Pak. Berapa derajat ini kemiringannya Kang Fred? Udah suruh 90 derajat tuh. 180 derajat. Lebih 90. 360 derajat. Nah, iya, 360. Ini saya berhasil itu. Guys. 360 guys, saya berhasil. Itu, Po. Parah. Aduh, saya sudah berhasil guys, sudah sampai guys. Lu bisa, Po. Bisa tenggan nih. Udah sampai saya. Rin. Kalau enggak kita jalan. Lah Rin online lah ya. Emang bener gue jalur ini, emang benernya.
Ye, saya sampai rumah. Ya udah, pokoknya udah nyampe kan, Po? Nanti dulu ya, Po. Tukang gue ini dua. Udah gue tandain sebelumnya tadi. Halo. Halo. Internet lo not connection tadi. Apa sih ini dua orang internet not connection mulu. Ke satu rumah. Lagi satu rumah. Sama internet Sumatera. Saya Sumatera paling ujung lo, Pak. Lo. Lo. Ibu nyampe, Rit, nanggung, Rit, nih. Kita udah nyampe, nih. Ya, lu aja, tuh. Jadi, ntar besok gue tinggal ke situ doang.